Nomor 73. Sebuah keluarga memanfaatkan tampungan air dengan volume 1000 liter, ini tandonnya ya. Setiap harinya keluarga tersebut membutuhkan 3,14 meter kubik air ya, yang diambil dari sumur dengan pompa yang spesifikasinya adalah 250 watt 220 volt. Jika beban listrik tiap kWh adalah 1500, maka biaya listrik untuk memompa air tersebut tiap bulannya 30 hari adalah 50.000. Ini masih terbuka, kita nggak tahu ini benar apa salah. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini kita asumsikan benar aja, terus kita cek yang ini. Ya, jadi biaya ini sama dengan daya dikali waktu. Kemudian dikali lamanya ya. Ini 30 hari. 30 hari ini waktu per harinya ya, per hari dikali 30 hari kemudian dikalikan biaya per kWh. Per kWh. Jadi biayanya di sini 50.000. 50.000 sama dengan dayanya adalah 250. Waktunya, nah ini kita cari T dikali 30 dikali ya ini dibagi 1000 dulu. Ini dibagi 1000. Ya, dibagi 1000 baru dikali biaya per kWh 1500. Yang bisa dicoret kita coret dulu. 1000 ini bisa dicoret dengan ini nolnya 2 ini terus kemudian ini. Ya, 25 ini. Kemudian 50 dibagi 25 dapat 2. Ya, jadi saya sederhanakan di bawah 2000 sama dengan T kali 30 kali 15. Jadi bener ya, T kali 30 kali 15 berarti T sama dengan 30 kali 15 per 2000. Per 2000. Nah, 2000. Kemudian ini dalam jam. Kalau kita mau jadikan detik, T sama dengan berapa ini? Itu dalam T sama dengan 2000. Oh, kebalik ini. Bentar. T sama dengan 2000 bagi harusnya. 2000 ya, ini kan 1000 dicoret sama ini tadi. Ini 25 dengan 50 dapat 2, berarti 2000. Ya, betul. 2000 per ini 30 ya, 30 kali 15. Nah, ini dalam detik masih jam. Kalau mau dalam detik dikali lagi 60 kali 60. Nah, terus yang bisa dicoret kita coret. Ini 20 dengan 30 ini bisa kita coret gini aja. 30 dengan 2 ini adalah 15. Nah, 15 dengan 60 dapat 4. 15 dengan 60 dapat 4. Jadi ini menghasilkan 16 T sama dengan 16.000 detik. Nah, T 16.000 detik per hari. Nah, setelah T-nya kita tahu, kita hitung ini datanya ini sesuai tah apa enggak. Nah, ini sudah dalam ini sentimeter sentimeter. Nah, ini jadikan sentimeter juga. 3,4 ini kan volumenya. Berarti 3,14 kali 10 pangkat 6 sentimeter kubik.
Jadi kita punya rumus debit. Ya, saya pakai warna hijau sekarang. Debit itu bisa volume per waktu, bisa juga kecepatan dikalikan luas penampang. Jadi luas penampang ini bisa volume dibagi waktu kali kecepatan. Ya, kecepatan. Kemudian A, kita cari R-nya ini. Coba kita asumsikan kecepatannya 40 cm per detik. Ya, kita cari R-nya ini sesuai apa enggak itu. A adalah A itu 2 PR, PR kuadrat. PR kuadrat. Pi kali R kuadrat. Volumenya 3,14 kali 10 pak 6 berarti 1 juta ya, dibagi waktunya adalah 16.000 dikali kecepatannya 40. Nah, ini yang bisa kita coret. Pi nya ini nilainya kan mendekati 3,14, nolnya ini kita coret. Nah, ini kita coret satu nolnya ini, maka waktunya R-nya ketemu, R kuadrat sama dengan 100 dibagi 16 kali 4. Kalau keduanya kita akarkan, maka R sama dengan 10 dibagi 4 kali 2. Ya. Maka saya geser aja sedikit, maka R sama dengan 10 per 8. Ya. 10 per 8 sama dengan, atau ini aja kita coret ya, ini dapat 5, 5 per 4 ya, 5 per 4, 5 per 4 itu 2,5 per 2, R-nya dapat 2,5 per 2. Nah, yang tanya di sini adalah diameter pipa. Diameter adalah 2 kali R sama dengan 2 kali 2,5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi ini diameter pipa keluaran pompa digunakan ternyata melampaui ini, tidak melampaui pas. Dan juga kecepatan aliran maksimum 40 cm per detik. Nah, kalau ada kalimat maksimum ya, mungkin ada kurang. Kalau kurang ya ini harus lebih besar ya, jadi ini bisa kita anggap benar. Jadi kecepatan maksimum artinya setiap kecepatan belum tentu maksimum ya. Jadi agar dapatkan debit lebih besar, maka harus lebih besar dari 2,5. Jadi kalau secara matematis R harus lebih besar sama dengan 2,5 ya. Dan ini V harus lebih besar sama dengan, kalau V ini lebih kecil ya, maaf, V dengan V lebih kecil dari atau sama dengan 40, maka R harus lebih besar atau sama dengan 2,5. Seperti itu kalimatnya ya. Saya ulang lagi, karena kecepatan aliran maksimum adalah 40 cm per detik, berarti V lebih kecil sama dengan 40 cm per detik, maka artinya R harus lebih besar atau sama dengan 2,5. Jadi ini sudah pas. Diameter pipa keluaran pompa digunakan ternyata melampaui 2,5. Baik, ini pembahasan untuk nomor 73. Jadi kita asumsikan benar, maka ini benar, benar dan benar berhubungan ya, sebab akibat, jawabannya yang benar adalah yang A. Baik, ini pembahasan nomor 73.